Okay guys, assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Jadi pada video kali ni, apa yang akan kita buat adalah kita akan tengok hasil grooming saya selama 15 hari. Saya ulang, 15 hari sahaja saiz ikan boleh berubah dengan sangat mendadak. Jadi sebenarnya 15 hari yang lalu saya ada buat satu video di mana kita groom size 3 ekor hasil saya breed sendiri, iaitu Black Mamba, Yellow Fancy dan juga Veil Tail Bicolor. Jadi dekat sini saya ada sediakan balang untuk kita masukkan ikan tersebut. Maksudnya kita tamatkan tempoh grooming size dia, kita keluarkan daripada baldi. Kepada yang tak tahu, untuk grooming size, maksud dia adalah kita nak meningkatkan size badan ikan tu jadi lebih besar. Jadi guys, untuk naikkan size badan dia, kita kena simpan dia dekat dalam bekas yang besar lah. Maksudnya diorang ni dah 15 hari saya simpan dekat bekas besar, iaitu baldi. So kita akan pindahkan dalam bekas kecil pula. Okay, lepas tu kita tengok dekat dalam show tank macam mana perubahan dekat 3 ekor ikan ini. Saya tak tahulah, time saya nak buat video lah, time tu lah lori nak lalu, motor nak rem, burung nak pergi cawan, saya pun tak tahulah. Jom kita tengok. Ni nampak ni ikannya ni, 3 ekor ni. Sebelum tu, pada video lepas saya letakkan plastik kan, untuk cenderungkan orang buat buih, nampak? Ada peningkatan buih. So jom kita tengok saiz orang 15 hari kemudian. 15 hari. Kita tangkap dulu seekor. Bismillah. Oi. Okey. Ni yang pertama, Black Mamba. Hasil cross Samurai dan juga Super Black. Nampak? Cantik tak? InsyaAllah saya akan buat line saya yang ni lah. Saya akan fokuskan dia. Saiz dia okey, nampak? Warna pun cun. Kita asik dulu. Alright, so yang kedua ni, Yellow Fancy. Yellow Fancy ni walaupun saya letak ketapang sikit je kan, tapi warna dia naik cantik guys. So kita letak juga. Dan yang terakhir sekali, Veil Tail. Nampak ni buih dia. Muda-muda baru 3 bulan lah ni kiranya. Hari tu 2 bulan lebih kita groom. Ni ekor panjang. Pokok air ni kacau lah. Okay, jom. Guys, sebelum kita grooming size dia hari tu, saya ada letakkan 3 ekor dalam ni. Lepas tu kita tengoklah macam mana size dia sekarang. Okay, kita akan masukkan. So sebelum tu, jom kita tengok sebelum kita grooming. Okay guys, jadi inilah selepas setelah 15 hari kita groom. Kita tengok inilah hasil dia, size dia orang. Korang boleh bezakan daripada sebelum. Tengok Black Mamba tu, padu betul. Elevasi pun flare tu, nampak? Cantik. Saya puas hati lah hasil breeding kali ni. Lawa-lawa juga hasilnya, nampak? Okey, kita pergi satu demi satu . Untuk sizing memang semuanya ada peningkatan lah. Mana taknya sehari makan 4 kali tau. So yang pertama ni Black Mamba ni, kita tengok form and finish dia pun padu. Cantik. Star dia pun lawa, nampak? Lepas tu untuk Yellow Fancy ni, alhamdulillah warna dia banyak peningkatan, banyak naik. Cuma saya rasa masih boleh develop lagi, masih boleh naik lagi warna Yellow Fancy ni. Lepas tu untuk yang Veil Tail ni pula, alhamdulillah ekor dia panjang guys cantik. Dan ikan ni sebenarnya saya nak hadiahkan kepada pembantu saya, sebab dia suka sangat dengan Veil Tail.
Jadi hasil breed developer ni saya nak hadiahkan kepada pembantu saya. So inilah dia ikan hasil breeding hari tu punya, 3 bulan lepas punya, kita panggil 3 bulan lepas. Nampak tu. Oh my god, black mamba tu cantik je. Guys, kita iklan sekejap. Macam biasalah, untuk mendapatkan air ikan yang sangat-sangat bersih, sangat-sangat jernih dan yang paling penting sekali, tahan lama. Tak payahlah selalu sangat nak tukar-tukar air, nak cuci-cuci air kan. 3 minggu pun insyaAllah masih boleh bertahan dapatkan Bio Beta. Link ada di description, ok? Kami jual di Shopee saja. So, jom kita sambung video. Guys, so seterusnya kita akan buat perbandingan adik-beradik pula. Jadi dalam cawan tu yang belum groom size, umur sama jugalah sebaya adik-beradik, umur 3 bulan. Nampak? Ini yang dah groom size, itu yang belum groom size. Boleh tengoklah perbandingan saiz dia. Agak jauh juga perbezaan. Tapi alhamdulillah black mamba ni, adik-beradik ni semua jadi macam ni. Semua ada dot-dot, semua ada star dekat caudal, cantik sangat. So saya ingat saya nak kekalkan line ni, saya nak kuatkan line dia, saya akan buat cross lagi sekali. Mungkin dengan samurai, nampak? Cantik kan? FNF pun boleh tahan tu, nampak? Okay, sekarang pula kita tengok perbandingan untuk veil tail yang dalam cawan tu yang kita tak groom size, ini yang kita groom size. Jadi veil tail ni kita buat sampel untuk long fin, untuk ikan berekor panjang. Jadi inilah kelebihan ikan long fin kalau kita asingkan dekat dalam baldi kita buat groom size. Korang tengok ekor dia panjang macam mana. Korang tengok yang tak groom size ni macam mana panjang dia, pendek sahaja. So itu kepentingan kalau korang ada half moon ke, double tail half moon ke, korang seeloknya kita buat grooming size untuk dapatkan ekor yang cantik macam ni, yang panjang macam ni. Kalau tak dia lambat, dia lambat develop ekor tu macam ni contoh kan. Dia tak naik habis lagi. Sebab makan pun 2 kali sehari je. Kalau yang ni 4 kali sehari. Dari segi size pun nampak perbezaan. Guys, seterusnya yellow fancy. Jadi yellow fancy ni saya tak banyak sangat adik-beradik dia yang saya boleh tunjuk, sebab kebanyakannya saya dah bagi kepada kawan saya. Sebab sebenarnya kami share induk masa breed ni, female tu dia punya, kawan saya punya, male saya punya. Jadi saya besarkan. So bila dah sampai umur 2 bulan setengah hari tu, kawan saya datang ambil. So tak banyak sangat sampel lah. Ni pun female ni rasanya, female. Jadi inilah antara yang besar pun yang saya simpan, yang belum groom size, nampak? So kau boleh nampak apa perbezaan dia kan, nampak? Dari segi, bukan sahaja daripada segi ekor, daripada segi badan, tapi dari segi warna pun kita boleh nampak. Sebab dia orang punya makan cukup. Lepas tu saya letak ketapang apa selai tu kan. Kalau yang ikan dalam cawan ni saya guna pati saja, pati ketapang sikit, nipis. Okay guys, jadi sekian itu saja video untuk kali ini. Alhamdulillah saya sangat berpuas hati, 15 hari and hasil sangat memberangsangkan. Jadi yang paling penting sekali, ruang yang besar dan pemakanan. Macam saya bagi 4 kali sehari. Macam-macam jenis makanan saya bagi. Kutu air, lepas tu saya bagi pellet, saya bagi cacing beku. Anak gapi, macam lagi guys. Macam-macam sebenarnya makanan yang korang boleh bagi. Kalau korang nak tahu, makanan ikan ni boleh jadi pelbagai, macam-macam. Ada orang bagi ayam rebus lah, apalah. Tapi korang kena selidik dululah. Tahu cara buat, insyaAllah ikan boleh hidup kan. Korang salah buat kan, bagi ayam mentah ke apa, rosak air, mati kan. So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.